Dalam rangka hari ulang tahun ke-67, Kor Polisi Air dan Udara menggelar apel. Selaku Inspektur Upacara yakni Wakapolda Jambi Kombes Pol Ahmad Haidar. Hadir pada upacara ini Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar dan sejumlah undangan lainnya. Kapolri Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakapolda Jambi berpesan, Kor Polisi Air dan Udara harus mendukung berbagai bentuk pemberantasan kejahatan, seperti perampokan di laut dan pembajakan liar. Polair siap mewujudkan Polri yang promoter guna mendukung suksesnya pengamanan pilkada tahun 2018. Para peserta upacara, hadirin sekalian yang saya hormati. 67 tahun yang lalu, pada tanggal 1 Desember 1950, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan keputusan yang menetapkan Polisi Perairan sebagai bagian dari jabatan kepolisian negara. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 1956 diterbitkan surat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tentang pembentukan seksi udara pada jabatan kepolisian negara sehingga Polisi Perairan berubah menjadi Polisi Perairan dan Udara sebagai bagian dari jabatan kepolisian negara Republik Indonesia. Pada HUT Korpol Lairut ke-67, Kombes Pol Ahmad Haidar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jambi atas kerjasama yang terjalin dengan baik bersama Korpol Lairut. Kerjasama ini salah satunya yakni penanganan kasus penyelundupan lobster. Kombes Pol Ahmad Haidar menambahkan, ke depan diharapkan sinergi antara masyarakat dan Korpol Lairut terus terjalin. Dari ulang tahun Polair ini, yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada unsur masyarakat, ya kan. Selama ini kinerja Polair sudah cukup bagus, banyak sekali kasus-kasus yang diungkap. Mulai dari penyelundupan babi lobster, penyelundupan barang-barang elektronik, maupun human trafficking, ini banyak sekali yang diungkap. Sehingga yang pertama saya ucapkan terima kasih atas informasi dari masyarakat pesisir. Kita berharap nanti ke depan Polair ini bisa tetap bersinergi dengan masyarakat dalam rangka untuk melakukan penindakan terhadap kasus-kasus tindak pidana baik di darat maupun di air. Setelah upacara, para polisi air dan udara menampilkan atraksi penanggulangan tindak kejahatan di laut. Simulasi yang dilakukan merupakan tindak kesiapsiagaan polisi air dan udara mengatasi ancaman. Meika Pestaria, JEK TV, melaporkan.